Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuceluk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melepas headlamp, fog lamp, dan bumper mobil Toyota Vios tahun 2005. Mika headlamp terlihat kotor dan berembun, guys. Ada kemungkinan headlamp bocor sehingga air bisa masuk ke sela-sela mika headlamp. Sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu menyukai video-video terbaru dari saya. Oke guys, langsung saja kita praktekkan. Kita bongkar dulu baut bumper bagian atas. Kita lepas juga baut grill, guys. Oh ya guys, saya membongkar bumper mobil sekaligus untuk membongkar lampu fog lamp mobil Toyota Vios ini, guys. Kebetulan fog lamp sebelah kiri terlihat kusam dan kotor, guys. Baiknya dalam melepas baut, bautnya dikumpulkan dalam satu wadah, guys, sehingga di saat memasang kembali tidak tercecer atau hilang, guys. Selanjutnya kita lepas juga baut bumper di sebelah ban, guys. Untuk baut yang satu ini kita harus membuka plastik spakbor, guys. Kita cukup congkel sedikit plastik spakbornya untuk kuncinya biar bisa masuk. Selanjutnya kita buka baut bumper bagian bawah, guys. Thank you.
semua baut bumper kita lepas, termasuk baut yang di atas ban juga sebelah kiri harus dilepas, guys. Setelah semua baut-baut bumper kita lepas, selanjutnya kita buka bumpernya, guys. Langkah selanjutnya kita buka baut headlamp, guys. Setelah semua baut headlamp bisa kita lepas, langkah selanjutnya kita melepas soket-soket bohlam, guys. Dan akhirnya headlamp pun berhasil kita lepas, guys. Untuk membersihkan bagian dalam headlamp, kita harus membuka dulu bohlamnya, guys. Untuk melepaskan bohlam, kita harus lepaskan dulu kawat pengunci bohlamnya, guys. Langkah selanjutnya kita masukkan kain dan kita lap-lap bagian dalamnya, guys, sampai bersih. Selanjutnya kita bisa panasi headlamp bagian dalamnya menggunakan hair dryer, guys. Dengan memanasi bagian dalam headlamp ini, kita bisa menghilangkan sisa-sisa air, guys. Oke, guys, selanjutnya saya akan melepas bumper. Oh ya, guys, sebelum melepas bumper, sebaiknya kita lepaskan dulu soket fog lamp dan soket klakson, guys. Langkah selanjutnya saya akan melepas lampu fog lamp sebelah kiri, guys. Untuk membersihkan bagian dalam fog lamp, kita harus membuka dulu kaca fog lampnya, guys. Setelah kaca fog lamp bisa kita buka, langkah selanjutnya kita bersihkan kotoran-kotoran pada
foklem guys. Dan setelah dibersihkan, foklem kita pasang lagi ke damper guys. Langkah selanjutnya, setelah headlamp kita bersihkan, kita pasang kembali ke mobil guys, seperti semula. Setelah lampu terpasang, kita pasang kembali bumper guys. Soket fog lamp kita sambungkan dulu sebelum kita membaut bumper guys. Oh ya guys, jika mika dirasa masih ada rongga atau lubang, kita bisa menambahkan silen pada celah atau rongga tersebut guys. Pemberian silen ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan embun pada headlamp guys. Kita bisa lumuri rongga-rongga atau selah headlamp sehingga tidak ada kebocoran lagi. Setelah soket fog lamp terpasang dengan baik, langkah selanjutnya kita memasang baut-baut pengunci bumper guys. Pasang semua baut bumper dan headlamp, jangan sampai ada yang terlewat guys. Pastikan semua baut terpasang kembali seperti semula dan dicek lagi kekencangannya guys. Dan yang terakhir, pasang kembali soket klakson guys. Dan akhirnya lampu dan fog lamp pun kembali normal guys. Gimana guys, cukup mudah kan dalam membongkar headlamp, fog lamp dan bumper mobil Toyota Vios tahun 2004. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.